Oke, baik. Ini restart yield, restart yield. Sekarang ni kita nak setting steering ni. Asalnya tadi steering ni dia pusing line. Kita pusing ikut line, dia terpusing ikut line. Ini ya steering. Steering. Kita pusing kanan, tayar patah balik. Jadi terpusing kiri. Dia tak selari lah. Okay, ni model ya. Model mana model? NDR. NDR lah. Okay, first model yang ni. Kita buka kunci. Kunci ni, bateri tak pasang. Kita buka kunci. Okey, jadi begini. Iyalah. Jadi tekan bintang sekali. Sampai dia keluar nombor password. Okey, nombor password eh. Kita tekan 5 ni sampai penuh. 1 2 3 4 5. Okey. Dia akan keluar macam ni. Okey, kalau untuk setting steering, steering tu dia terpusing patah balik. Kita pilih dekat setup. Setup ah. Nak tekan bawah ini. Sini. Atas bawah. Tekan bawah. Dia akan pergi sini. Setup view. Atas. Okey, kita ambil dekat setup.